Halo teman-teman, balik lagi di channel Tukang Gaming ya. Wah Mio, hari ini kita jadi polisi Mio. Iya Kak Yuta, kita sekarang menjadi polisi. Yeay, asik. Wah, Bu Iyo dan Pak Kenriki sekarang lagi keluar kota Mio. Jadi kita berdua ditugaskan untuk menjaga kantor polisi Koban ini dan menjaga seluruh wilayah kota Sakura ini Mio. Iya Kak Yuta, wah asik sekali Kak Yuta. Iya betul sekali, dan sekarang kita sedang memegang senjata ya kan. Kalau ada yang macam-macam kita akan bisa tembak ya kan Mio. Iya betul sekali, kita tembak ye. Iya Mio, sepertinya sekarang kota Sakura sedang aman Mio, lagi tidak ada bencana Mio. Iya betul sekali Kak Yuta. Bagaimana kalau kita patroli saja Kak Yuta? Kita keliling di kota Sakura, mana tahu nanti ada bencana Kak Yuta. Wah iya Mio, ide bagus juga ya. Oke deh, ayo deh Mio, ayo kita keliling dulu Mio. Ya, ayo kita keliling Kak Yuta. Iya, ayo. Kita akan coba patroli dulu ya kan. Kita keliling-keliling, nanti kalau ada masalah kita akan periksa Mio. Ya betul sekali, wah seru itu Kak Yuta. Seru dong Mio, wuhuu. Oke, kita akan terus belok-belok di sini dan melihat apakah ada sesuatu ya kan. Wah Kak Yuta, lihat itu ada Atong. Wah iya, ini kan si Atong. Wah si Atong kenapa ini? Kenapa dia bersedih ya? Wah, hei Atong, kamu kenapa bersedih Atong? Wah Yuta, kalian jadi polisi, iya. Iya, sekarang kami jadi polisi. Kamu emangnya sekarang ada masalah apa, Atong? Wah, Yuta, aku sedih. Iya. Atong kuning telah hilang. Iya, dia menghilang. Aku nggak tahu. Apa? Atong kuning menghilang? Emang dia menghilang kemana, Atong? Aku nggak tahu. Iya, aku nggak tahu. Hah? Nggak tahu? Ya sudah deh. Karena kami polisi dan Mio polisi, kami akan membantu mencarinya, Atong. Wah, iya, aku sedih. Aku sedih, saudaraku hilang. Iya, bantu aku Yuta, iya. Iya, Atong, siap-siap, aku akan membantumu, Atong. Ya sudah, Atong, ayo kamu ikut kami, Atong. Kita cari sama-sama menggunakan mobil polisi kami. Iya, Atong, jangan bersedih. Iya, jangan bersedih, kamu itu teman kami. Jadi, jangan bersedih, Atong. Oke, terima kasih Yuta. Wah, kamu baik sekali. Iya. Iya, kalian itu temanku, jadi jangan sedih ya. Baiklah, kita akan coba cari sama-sama mengelilingi kota Sakura ini. Iya, Kak Yuta, mudah-mudahan saja cepat ketemu, Kak Yuta. Iya, Mio, mudah-mudahan saja cepat ketemu ya kan. Aku sedih sekali nih kalau Atong kuning menghilang. Wah, itu Atong kuning menghilangnya sejak kapan, Atong? Wah Yuta, menghilangnya sejak tadi pagi. Iya, aku lihat tadi pagi dia sudah tidak ada. Iya. Wah, berarti hilangnya cukup lama ya. Soalnya ini sudah siang. Ya, betul sekali. Soalnya Atong kuning tidak pernah lepas dari aku. Iya, dia selalu bersamaku. Oh, kok bisa begitu ya? Ya ampun, kasihan sekali. Oke deh, kita akan cari sama-sama. Kita telusuri seluruh kota Sakura ini ya kan. Ya Tong, jangan sedih. Kita akan telusuri semua kota Sakura ini. Iya, betul sekali. Mana ya, aku belum melihat sesuatu ini. Kak Yuta, coba tanya orang, Kak Yuta. Wah, ya Mio, kita coba tanya orang yuk. Wah, di sini ada seseorang nih. Baiklah, aku akan coba tanya. Wah, kakak ini cantik sekali. Halo kakak, permisi kakak. Hei, halo adik-adik. Wah, kamu polisi ya? Iya, aku sedang membantu temanku ini, si Atong Pink. Dia kehilangan saudaranya, yaitu adalah Atong Kuning. Bentuknya adalah seperti dia ini juga, tapi bajunya warna pink. Wah, itu aku tadi ada lihat seseorang menggendongnya, lalu pergi, tapi aku nggak tahu kemana. Apa? Ada yang membawanya? Iya, ada yang membawanya. Wah, bagaimana nih Atong Mio? Wah, kasihan, berarti si Atong Kuning diculik. Iya, Atong Kuning diculik. Wah, bagaimana nih Kak Yuta? Aku punya ide nih. Ayo semuanya, sini. Aku punya ide nih. Kalau penculik itu melewati ini, berarti lokasinya tidak jauh dari sini. Nah, Kak Yuta akan mencoba menerbangkan drone Kak Yuta ini untuk menemukan si Atong Kuning. Mereka pasti ada di sekitar sini. Wah, ide bagus Yuta, ide bagus. Iya. Ayo Kak Yuta, cepat cari. Ya Atong, kita akan mencarinya nih Atong. Aku akan mengeluarkan droneku. Ini dia droneku. Droneku sudah keluar. Wah iya Kak Yuta, bagus sekali Kak Yuta. Cepat Kak Yuta, keluar Kak Yuta, terbang tinggi. Iya. Oke, kita akan terbang tinggi. Kita akan cari di mana keberadaan si Atong.
kita akan melihat tempat-tempat yang mencurigakan. Aku yakin petunjuk dari kakak ini, kalau mereka masih berada dekat sini, tidak jauh, aku yakin itu. Iya, Kak Yuta, pasti mereka masih di sekitar sini. Iya, kita coba eksplor dulu ya. Bagian sana, di pegunungan sana dan perumahan sana belum kita lihat kan, Atong? Ya, betul, betul. Ayo, periksa di sana. Periksa semua. Iya, iya. Iya, iya, iya. Aku akan periksa semuanya ini. Dan kita akan coba lihat semuanya. Mio, kamu lihat. Di sini ada yang mencurigakan nggak? Nggak, Kak Yuta. Belum ada yang mencurigakan. Oke, kita akan coba terus ya. Belum ada yang mencurigakan ini. Bentar. Di situ kenapa ada rumah baru? Lihat, Mio. Kamu lihat tidak? Wah, iya, Kak Yuta. Sejak kapan di sana ada rumah baru? Iya, sejak kapan? Wah, mencurigakan sekali rumah itu. Baiklah, aku akan coba mendekat ini. Sejak kapan ada rumah baru di sini, ya kan? Oke, baiklah. Kita akan coba lihat. Wow. Di sini ada rumah dan ada seseorang. Lihat-lihat. Itu siapa ya? Wow. Itu ada Sopo dan Jarwo. Apa? Apa ini rumah Adit ya? Dan itu si Adit ya? Wah, Kak Yuta, itu mirip si Adit. Tapi kenapa Sopo dan Jarwo sudah meninggoy, Kak Yuta? Nggak tahu, Mio. Kenapa si Sopo dan Jarwo sudah meninggoy? Wah, ini aneh sekali. Kita harus mencari tahu nih, Mio. Mari kita ke sana, Mio, ke rumah itu. Ya, Kak Yuta, ayo, Kak Yuta. Sepertinya Adit itu mencurigakan, Kak Yuta. Dia tidak seperti Adit. Sepertinya itu Adit palsu. Iya, ayo kita ke sana. Sepertinya itu adalah Adit palsu. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Baiklah, aku akan mengembalikan droneku dulu. Oke, sudah kembali ini. Nice. Baiklah, kita sudah mendapatkan petunjuk ini, Mio, Atong. Kita akan langsung pergi ke tempat keberadaan si Adit itu. Ayo cepat. Rumah itu sangat aneh dan misterius. Iya, Kak Yuta, rumah itu aneh. Rumah itu baru dibangun, padahal kan sebelumnya belum ada. Iya, dan rumah itu sangat mirip sekali dengan rumahnya Adit yang ada di animasi itu, Mio. Iya. Wah, aku yakin si Atong pasti ada di sana. Iya, Atong kuning pasti di sana. Iya, iya. Iya, aku juga merasakan seperti itu. Makanya untuk memastikannya, kita harus ke sana dulu dan melihat dulu, ya kan? Iya, Kak Yuta, ayo kita pastikan, Kak Yuta. Iya, iya, iya. Oke, kita lewat mana ya? Oh, lewat atas sini. Baiklah. Kita akan coba cari tahu ini. Nah, kita lewat sini saja biar cepat, ya kan? Iya, iya, ayo cepat selamatkan. Kasihan. Sabar, Atong. Nah, ini dia. Hei, kamu, jangan bergerak. Kami adalah polisi Koban ini. Lihat, kami sudah bersenjata ini. Iya, Mio juga polisi Koban. Ada apa ini? Kenapa aku ditodong dengan senjata begini? Ada apa? Kamu siapa? Oh, aku adalah Adit. Iya, aku Adit. Hah? Adit? Kamu sangat mencurigakan sekali. Masa Adit seperti ini bentuknya? Kamu tahu tidak di mana keberadaan si Atong Kuning? Bentuknya seperti Atong Pink ini. Kamu lihat, kamu tahu tidak? Aku nggak tahu. Iya, aku nggak tahu. Kenapa kamu berbicara gagap gini? Aku tidak percaya. Terus ini kenapa Sopra dan Jarwo jadi kuburan? Aku nggak tahu. Iya, aku nggak tahu. Wah, hey Mio, kamu jaga dia di sini ya. Aku akan menggeledah rumahnya ini. Ya, Tong, kamu jaga di sini juga. Iya. Oke, baiklah. Hey, kamu Adit, tunggu di sini ya. Oke. Aku akan periksa di dalam. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Atong, kamu di mana, Atong? Atong, kamu di mana? Wah, rumah ini luas juga ya. Di mana ya, Atong ya? Atong, kamu di mana? Wah, Yuta, aku di sini. Iya. Wah, Atong, kamu di sini ternyata, Atong. Wah, Yuta, aku diculik. Iya, aku diculik oleh si Adit. Ya, itu adalah Adit palsu. Iya, Adit palsu. Kan benar kan? Aku menduga itu adalah Adit palsu dan ternyata benar. Ayo, Atong, kamu keluar, Atong. Aku sudah menyelamatkanmu nih, Atong. Wah, iya, Yuta, terima kasih. Ayo, kita keluar. Ayo. Oke, Atong, ayo kita keluar. Ayo, cepat, Atong. Iya, ayo. Oh, Mio. Atong Pink, lihat, Atongnya sudah dapat ini. Lihat. Wah, Kak Yuta, benar. Wah, Atong, kamu selamat. Atong ini, iya. Iya, dan ini adalah Adit palsu. Aku sudah ketahuan. Tidak. Karena kamu adalah Adit palsu dan menculik si Atong ini, kamu akan masuk penjara. Ayo cepat, ikut aku cepat. Tolong jangan masukkan aku penjara, tolong. Tidak bisa, kalau tidak kamu akan kutembak. Oke, baiklah. Ayo cepat, ikut kami cepat. Ayo Mio, kita bawa dia ke penjara, Mio. Iya, Kak Yuta, iya. Ayo cepat, masuk semuanya. Iya, Kak Yuta. Ayo, kita akan bawa dia ke penjara ini.
Ya. Untung saja saudaraku sudah selamat. Ya. Terima kasih Yuta. Ya. Yo, kita bawa langsung ke penjara, ikan. Tolong jangan masukkan aku penjara. Aku bertobat. Iya, aku bertobat. Tidak bisa. Kamu tidak akan bisa bertobat. Kamu harus menjalani dulu hukuman yang telah kamu lakukan. Aduh, aku menyesalnya. Aku menyesal. Kenapa kamu menculik ini? Aku menculik karena aku tidak punya teman. Makanya aku menculik. Wah, tidak bisa begitu. Seharusnya kamu bicara dengan kami. Dan kamu bisa jadi teman kami kok. Iya, betul sekali. Tapi karena ini sudah terjadi, sudah terlambat. Kamu harus mendapatkan hukuman juga. Waduh, kasian sekali. Kenapa aku begini? Ya ampun. Sedih. Kamu harus dihukum dulu ya. Nanti kalau kamu sudah keluar dari penjara, baru kamu tobat. Mengerti? Ya, betul sekali. Baru kamu bertobat, lalu kamu bisa berteman dengan kami. Tapi ingat, jangan lagi jahat-jahat ya, mengerti? Mengerti. Aku tidak akan jahat-jahat lagi. Maafkan aku. Kamu ini makanya kamu jangan jadi adik palsu. Adik itu baik loh. Oke, baiklah. Ayo semuanya turun. Kita masukkan si adik palsu ini ke penjara ya kan. Aku akan membawamu ke penjara ini. Ayo cepat, ikut aku. Aduh, aku benar masuk penjara dong. Ya ampun, sedih sekali. Ya, kamu masuk penjara. Dan kamu akan dihukum sesuai hukumanmu ya. Kamu tunggu di sini sekarang ya. Ya ampun, oke deh. Baiklah, rasakan itu. Kamu akan dipenjara selama 1 bulan. Dan nanti kamu akan dibebaskan, mengerti? Iya, mengerti. Oke, teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman, udah menonton video ini, teman-teman. Ingat like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Bye-bye.